Selamat datang kepada Dr. Honoris Causa, Dr. Andus Prio, Ismanto, MH, dan Bapak Profesor Dr. Muslimin Mahmud, MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Malang. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Dia Estu Kurniawati, MSI, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Malang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak M. Syaprin Zahidi MA, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati, Dr. Honoris Causa Dr. Andus Priyo Iswanto, MH, yang merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia 2017-2021, selaku pembicara kita hari ini yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muslimin Mahmud MSI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Salahuddin MSI MPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang kami hormati Ibu Dr. Dia Estu Kurniawati MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang kami hormati Bapak Muhammad Himawan Sutanto MSI selaku Wakil Dekan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati Bapak M. Syaprin Zaidi MA selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati Bapak Hafid Adim Pradana MA selaku Kepala Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan juga moderator kuliah perdana hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Serta yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Puji syukur kita panjatkan karir Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara kuliah perdana program studi hubungan internasional bertajuk Global Power Shifting competition, cooperation and conflict. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri kuliah perdana kami. Maka sebelum itu, izinkanlah saya, Chalista Dwita yang memandu acara ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Opening ceremony dengan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sang Surya. Selanjutnya adalah sambutan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya adalah sesi foto bersama baik luring dan daring hingga memasuki acara inti yaitu pemaparan materi perdana bertajuk Global Power Shifting: Competition, Cooperation and Conflict. Kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab dan juga penutup. Hadirin yang berbahagia, sesi pertama adalah opening ceremony di mana saya ucapkan selamat datang dalam kuliah perdana program studi Hubungan Internasional Universitas Multimedia Malang yang bertajuk Global Power Shifting: Competition, Cooperation and Conflict. Acara ini dilaksanakan secara luring dan daring serta bisa disaksikan secara live di YouTube channel International Relations UMM. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Sang Surya. Para hadirin kami mohon berdiri. mohon duduk kembali. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang kepada Bapak Profesor Dr. Muslimin Mahmud MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in walau murud dunia wad din. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sabihi ajma'in. Amma abad yang sama-sama kita hormati. Bapak Doktor Bapak Dr. Priyo iswanto sorry. Saya biasanya mengenal Pak Prio aja, panggilnya Pak Prio. Jadi ini nama lengkapnya Pak Prio Iswanto. Duta Besar Kolombia tahun 2017 sampai 2021. Kemudian sekaligus beliau adalah pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diplomat senior. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Yang kelihatan hadir ini ada Bu Wakil Dekan 2, ada Pak Kaprodi, Sekprodi, Kepala Lab dan para Bapak Ibu dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik dan yang sama-sama tentu kita sama-sama banggakan adalah para mahasiswa yang ada di program studi Ilmu Hubungan Internasional. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita semua, terutama Bapak Dr. Priyo kita bisa menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini di lantai 9 GKB 4 dalam rangka mengikuti kuliah perdana yang akan disampaikan oleh Dr. Krio. Saudara-saudara sekalian, tentu ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa di mana saudara-saudara para mahasiswa akan mendapatkan materi sesuai dengan tema yang akan disampaikan oleh seseorang yang memang punya kapasitas yang terkait dengan politik global untuk saudara-saudara yang berada di semester 2 dari jurusan hubungan internasional ini. Saudara sekalian, perubahan dunia begitu luar biasa. Terjadi hampir semua Dunia mengalami, terutama ketika pandemi terjadi sekitar tahun 2019, sampai saat ini begitu banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan. Kadang-kadang kita tidak siap, tetapi perubahan itu harus kita harus hadapi juga. Saudara sekalian, Pak Pri, ini nanti akan menyampaikan terkait dengan. Global safety kalau kita memperhatikan tahun 1990 Aflin Toffler sudah menulis sebuah buku yang berjudul Global safe beliau menggambarkan bahwa peradaban manusia itu begitu mengalami perubahan dia menggambarkan tiga era besar yang terus kita hadapi di era pertama beliau menggambarkan bahwa manusia-manusia yang unggul itu adalah manusia-manusia yang secara fisik itu kuat. Karena itu hampir seluruh pemimpin komunitas itu ukurannya indikatornya itu harus kuat fisiknya. Kemudian memasuki era pertanian dan termasuk industri maka orang-orang yang dianggap unggul itu adalah orang-orang yang menguasai berbagai akses-akses alat-alat produksi. Pemilik lahan, pemilik pabrik itu menjadi kategori orang yang unggul. Dan di era informasi tentu tidak lagi hanya sekedar industriawan-industriawan yang bersifat tradisional, tetapi lebih dari itu adalah mereka perusahaan-perusahaan besar yang betul-betul menguasai informasi dan data. Sehingga kalau saudara-saudara melihat bagaimana Google misalnya, perusahaan-perusahaan semacam itu itu tidak hanya sekedar mempengaruhi bagaimana wawasan pengetahuan kita tetapi juga sekaligus mempengaruhi banyak hal tentang apa yang terjadi di dunia ini. Facebook misalnya kalau saudara mengikuti media sosial platform Facebook ini, maka tidak hanya sekedar bagaimana kita berjejaring, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga termasuk mempengaruhi nilai-nilai kita. Bahkan sekarang ini perkembangannya luar biasa dengan metafor saya kira, saya kira saudara-saudara juga mengikuti, bahwa implementasi kehidupan nyata kita sekarang, itu dibawa ke dunia maya dengan berbagai teknologi itu. Maka saatnya sekarang ini saudara-saudara siapa yang menguasai data dan informasi secara global, maka saudara-saudara akan menjadi pemenang dan menjadi orang yang kuat. Nah hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari ahlinya, dari pakarnya, dan karena itu, itu kesempatan yang langkah saya kira untuk kita semua, bagaimana kita me Coba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana perubahan yang terjadi di dunia internasional. Saudara-saudara, tidak hanya sekedar tentu mengetahui kondisi-kondisi lokal, bahkan sekarang saudara dituntut untuk banyak mengetahui hal-hal di luar sana. Literasi sudah berubah, bukan hanya sekedar baca, hitung, tapi sekarang sudah menjadi literasi yang betul-betul saudara diminta dituntut untuk betul-betul menyelesaikan diri. Bagaimana literasi data? Saudara harus mampu memahami apa itu data, bagaimana menganalisis data itu, data itu mau digunakan untuk apa. Di samping itu tentu saudara juga harus dituntut untuk memahami literasi teknologinya, tidak hanya sekedar memahami perangkat-perangkat kerasnya, tetapi bagaimana saudara-saudara bisa memanfaatkan perangkat-perangkat keras itu di dalam rangka mengembangkan personaliti saudara dan juga tentu tidak lupa bagaimana literasi manusia yang saudara harus pahami. Kemampuan-kemampuan saudara untuk berpikir kritis, kemampuan saudara untuk berkolaborasi, kemampuan saudara untuk berkomunikasi dan juga kreativitas saudara dituntut di dalam kondisi saat sekarang ini. Kehidupan sosial saudara tidak lagi seperti kehidupan sosial kami kami dulu. Berinteraksi bertatap muka tetapi sekarang saudara dituntut, bahkan saudara menempatkan diri pada suatu kondisi di mana hubungan sosial saudara itu berada di alam maya, sehingga ketersambungan saudara, interaksi saudara, perhubungan dengan orang lain, baik itu yang bentuknya kompetisi atau persaingan, ataukah dalam bentuk kerjasama, bahkan dalam bentuk konflik, akan terjadi di setiap saat untuk kita semua. Karena itu, sekali lagi, terima kasih banyak. Pak Dr. Krio atas kehadirannya di tengah-tengah kami semua dan kami tahu bahwa Bapak punya kesibukan yang luar biasa tetapi Alhamdulillah beliau punya komitmen dan sangat-sangat ikhlas akan membantu lembaga kita ini di dalam rangka memajukan bagian dari pendidikan yang kita kembangkan di kampus ini. Beliau dengan bangganya selalu mengatakan bahwa saya ini adalah bagian dari universitas, saya ini penasehatnya rektor, nah, itu beliau dengan sangat-sangat Bangga mengatakan itu, karena itu mudah-mudahan Pak Priyo selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan, saya, selaku pimpinan Fakultas Berkomitmen, bahwa orang-orang seperti beliau ini perlu dibesarkan juga di kampus ini. Jangan beliau hanya membantu kita, tetapi kita tidak bisa membantu beliau atau membesarkan beliau. Karena itu, saya tadi sudah berbicara dengan beliau bahwa kami akan berkomitmen untuk... Mengupayakan beliau agar bisa menjadi guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu adalah komitmen yang kami akan sehingga betul-betul kami semua di sini mendapatkan manfaat dengan keberadaan beliau. Saya kira itu, saya mohon uh, para mahasiswa untuk mengikuti uh, perkuliahan beliau secara maksimal, secara baik, sebab uh, tentu beliau ini adalah uh, sosok yang saya kira langka dan uh, tidak banyak orang yang seperti beliau yang berkomitmen untuk uh, kembali ke dunia pendidikan untuk mengaplikasikan dan menyumbangkan pikiran pikirannya ide-idenya, pengetahuan-pengetahuan yang kira-kira uh, sekitar 30 le tahun lebih Pak ya, digunakan di luar sana karena beliau adalah diplomat senior yang tentu keliling dari satu negara ke negara lain untuk uh, menjalankan misi pemerintah saya kira. Nah sekarang ini, beliau akan komitmen untuk kembali ke kampus dalam rangka menyumbangkan ilmu pengetahuannya. sekira demikian, mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang disampaikan dalam sambutan tadi. Acara selanjutnya adalah penyerahan cindermata dan sesi foto bersama kepada Bapak M Syaprin Zaidi MA dipersilakan untuk memberikan cindramata kepada Bapak Dr. Pio Ismanto MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sesi foto dilanjutkan dengan foto bersama kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM, Ibu Wakil Dekan 2 dan juga dosen-dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Dipersilakan untuk maju ke depan. Operator dipersilakan pula untuk mengambil foto secara online di Zoom. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti yaitu kuliah perdana mengenai tema kita Global Power Shifting, Competition, Cooperation, and Conflict yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Honoris kosa Dr. Andus Priyo Iswanto MH dan juga Bapak Hafid Adim Pradana MA selaku moderator kuliah perdana kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pro Muslimin Mahmud MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang saya hormati jajaran struktural Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang beserta Bapak Ibu dosen FISIP dan juga Prodi Hubungan Internasional yang hadir pada kegiatan kita siang hari ini dan yang saya hormati pembicara utama kegiatan kita siang hari ini Bapak Dr. Priyo Iswanto MH. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Priyo dan juga kepada teman-teman mahasiswa HI UMM selaku peserta kegiatan kuliah perdana kita siang hari ini, baik yang hadir langsung di Aula GKB 4 maupun yang menyimak secara daring via platform Zoom. Pada hari ini saya akan memandu kegiatan kuliah perdana Prodi Hubungan Internasional tahun ajaran 2021-2022 di mana sebagaimana yang telah kita ketahui kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa Bapak Dr. Priyo Iswanto MH yang pada hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai global shifting power, competition, cooperation and conflict. Atau kalau diterjemahkan, beliau akan membahas mengenai pergeseran kekuasaan atau kekuatan global. Yang mana fenomena pergeseran kekuatan maupun kekuasaan global ini umumnya diwarnai oleh tiga pola yaitu kompetisi, kooperasi dan juga konflik. Berbicara mengenai pergeseran kekuatan atau kekuasaan global sebenarnya bahasan mengenai hal itu bukanlah suatu hal yang baru. Mengingat sebelumnya cukup banyak teoritisi, cukup banyak artikel yang membahas mengenai pergeseran kekuasaan global Salah satu yang cukup klasik itu adalah teori siklus panjang yang pernah disampaikan oleh George Modelski di mana dalam salah satu karyanya Modelski berbicara mengenai adanya kecenderungan pergantian kekuasaan atau kekuatan global setiap 100 tahun sekali yang itu kemudian diperkuat oleh beberapa teoritisi di akhir abad ke-20 seperti Paul Kennedy dan juga Farid Zakaria yang berbicara mengenai prediksi akan adanya kemungkinan pergantian hegemon global pasca berakhirnya Perang Dingin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Priyo Santoso, MH, maaf, Priyo Iswanto, MH, tapi mohon maaf, ada sedikit hal yang Alpa saya sampaikan sebelum beliau memaparkan materi tentu penting bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya Bapak Priyo Iswanto MH ini oleh karena itu saya akan membacakan kurikulum vitae beliau, beliau lahir di Kudus pada tanggal 10 Mei 1962 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian melanjutkan S2 Magister Hukum di Universitas Pajajaran Bandung. Beliau memiliki cukup banyak pengalaman, khususnya berkaitan dengan karir diplomatik, di mana pada tahun 1990 hingga 1994 beliau pernah menjadi sekretaris ketiga staf bidang politik di KBRI Moskow, kemudian tahun 1994 sampai 1996 beliau pernah menjabat sebagai sekretaris kedua kepala bidang politik KBRI Tashkent di Uzbekistan. Kemudian tahun 99 sampai 2004 beliau pernah menjabat sebagai sekretaris pertama kepala bidang politik dan konselor di KBRI Caracas di Venezuela dan beliau pernah menjadi ketua dan anggota di berbagai sesi persidangan bidang pertanian dan makanan FAO termasuk sebagai ketua daftar B untuk International Fund for the Development of Agriculture dan pada 13 Maret 2017 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Columbia, merangkap Saint Kitts and Nevis, Antigua dan juga Barbuda. Selain itu beliau juga memiliki cukup banyak penghargaan dan tanda jasa dua diantaranya yang saya sebutkan karena ada sangat banyak ini ya. Beliau pernah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya sebagai pegawai negeri sipil selama 30 tahun, kemudian beliau pernah mendapatkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia untuk sistem rekrutmen PNS di Kemenlu memenuhi standar ISO tahun 2008 dan juga berbagai penghargaan lain ya seperti penghargaan sebagai anggota kors diplomatik terbaik di Columbia yang itu. Ya, didapatkan beliau dalam waktu dekat ini tahun 2018 tentunya beliau sangat kapabel dan sangat menguasai apa yang akan beliau sampaikan pada hari ini mengenai pergeseran kekuatan global apakah ya pergeseran kekuatan global ini lebih cenderung diwarnai oleh konflik kerjasama atau kompetisi untuk meringat waktu saya persilahkan Bapak Dr. Priyo Iswanto MH untuk menyampaikan materi kuliah perdana kita pada siang hari ini. Monggo Pak Priyo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunia ala asrofil mursalin alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du yang saya hormati Pak Dekan, Wakil Dekan Kaprodi, teman-teman dosen yang saya cintai, mahasiswa semua ya. Jadi pertama ya saya mesti mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan ya. Ini biar didengar oleh semua mahasiswa karena tanpa undangannya Pak tanpa undangan dari Pak Dekan saya nggak bisa ke sini ya satu jadi itu patut kami hargai patut kita hargai semua karena akhirnya kita bisa ketemu ya judulnya kuliah perdana kalau perdana berarti ada lanjutannya <tuh>, ya. Nah, tadi waktu sholat duhur ya sebelum kesini saya berdoa juga mudah-mudahan mahasiswa yang duduk mengikuti materi ini menjadi orang besar kelas dunia karena yang kita pelajari ternyata urusan besar urusan dunia lihat judulnya itu ya saya diminta untuk memberikan materi berjudul global power shifting Enggak main-main itu, ya kelihatannya simple sebenarnya. tapi kalau kita amati esensinya itu luar biasa. global power, ya perubahan atau pergeseran global power yang ada eh, ke depan sekarang ke depan, ya kan, trennya gimana? dan itu untuk mahasiswa visip perlu, perlu tahu, ya mengantisipasi. ya, um, saya akan membawa ya sebelum uh, kita bicara global shiftingnya kan kita harus tahu kondisinya kondisi sebelumnya kondisi sekarang jadi eh, saya mau ajak jalan-jalan angan-angan ya. jadi eh, sebagai pengetahuan kepada saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi kita ini di dunia ini ya harus ada tanya, pertanyaan ada berapa negara sih Ya kan? karena waktu kita bicara soal politik global, hubungan internasional, faktor utamanya adalah negara. Ada berapa negara sih di dunia, kan gitu kan? Ada berapa sih penduduk? Ya kan? Coba eh, mudah-mudahan di, di monitor ada ya, karena tadi sudah saya bagikan apa, bahan. Eh, di dunia ini ada 195 Negara ditambah dua observer, ya itu Vatikan sama eh, Palestina, ya kemudian ada beberapa teritoris seperti Hong Kong dan Taiwan itu masuk teritoris karena eh, dunia mengakui sebagai bagian dari Cina ya ada 195. Nah, penduduknya ada berapa sih? Tadi tadi pagi eh, saya konsultasi dengan world clock population ini saya, saya pakai ini juga dipakai oleh PBB ya itu ketahuan tuh satu detik itu berapa lahir satu detik berapa eh, meninggal ya. ternyata di dunia ini sekarang bumi yang kita injek ini dihuni oleh 7,7 miliar orang ya lebih lah ada, ada angka ekornya ya 7,7 sekian ya ada ekornya ekor. tapi gampangnya 7,7 ya biar gampang. Nah, distribusinya ternyata paling padat itu ada di Cina, India, Asia. Dan itu Asia memiliki 4,6 miliar. Ya kan coba 65% persen, bayangin Ya kan, dari penduduk dunia. Berikutnya, yang banyak berikutnya adalah Afrika, 1,3 ya kan, miliar. Ke atas sedikit Eropa, Eropa Barat, Tengah Timur hanya 700-an, 770 juta kurang dari 1 miliar atau sekitar 9%, persen, 9 persen. Ya kan, Amerika Utara Ya, Amerika Tengah sedikit lagi 190 juta baru ke selatan Amerika Latin 670 -an juta ya jadi coba bayangkan Asia ya nanti ini kenapa Asia nanti akan lari ke Global shifting juga ya melihat uh, populasi uh, penduduk di sini ya kan kembali ke negara tadi negara itu pada tahun 45 ya jadi Eh, saya ambil 45 karena itu tonggak yang sangat bersejarah terhadap perdamaian dunia setelah Perang Dunia Kedua. Negara itu baru 50-an. Ya. Kemudian setelah Perang Dunia itu dikembangkan konsep yang mana self determination, ya, hak menentukan nasib sendiri, ya. Itu sehingga tahun 60-an, 70-an banyak negara yang dulu dijajah oleh eh, Eropa merdeka nah, berkembanglah sehingga sampai eh, 90-an ya ada juga eh, perbedaannya antara 45 sampai eh, 90-an itu yang dijajah merdeka tapi ada fenomena yang aneh tahun 91 ke atas negara yang sudah bersatu bubar ya kan disintegrasi nah, itu yang menjadi perhatian pemimpin dunia sekarang juga itu ya pecahnya Uni Soviet Yugoslavia Jugoslavia dan lain-lain ya termasuk akhirnya timur timur ya kalau baca sejarah ya itu e, mengenai e, dunia nah dari negara-negara itu juga ada konsep yang namanya e, strong state dan Uh, strong or weak power. Jadi di sini bedanya uh, negara itu ada yang disebut kuat, strong state. Apabila tapi ini lebih ke ekonomi dan politik ya. Kalau uh, strong or weak power itu karena memiliki kekuatan. Uh, kalau hanya bicara mungkin bingung ya. Strong state itu contohnya Singapura kecil itu. Tapi yo ya gaya kalau di dunia internasional, karena kaya dia. Ya kan? Posturnya agak tinggi karena dia berani invest, investasi di negara lain. Ya kan? Dia strong, strong state. Ya, bisa ngasih beasiswa banyak orang, bisa. Kecil. Ya kan? But Singapore is not a strong power. Karena enggak punya kekuatan, ya, bedanya. Nah, kalau strong power gimana? Contohnya Pakistan, yo negaranya yo nggak terlalu makmur, tapi punya senjata banyak, maka disebut strong power. Ya, ada juga negara yang strong eh, apa, uh, strong state and strong power jadi satu, Amerika, ya kan, Eropa Barat, ya. Nah, ini konsep-konsep demikian harus harus paham ya karena uh, nanti akan jadi bahan bahasan ya di kuliah hubungan internasional ini. Ada juga lagi eh, yang istilah rock state dan quasi state. Ada juga dari 195 negara tadi, yang negara itu ngurus negerinya juga nggak bisa. Ya pemerintahnya juga berantakan, perang di sana sini di dalam negeri itu, ya misalnya di Afrika di sana ya ada Somalia, ya dan lain-lain ya itu contohnya quasi state ya kemudian ada rock state rock state itu negara nakal kayak Korea Utara ya ya dianggap nakal karena dia punya punya senjata dan suatu saat bisa berbuat jahat hostile kepada negara lain ya itu soal negara nah kemudian yang perlu diketahui juga setiap negara itu memiliki tujuan negara yang digali dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai dasar yang sifatnya universal, ya. Bahwa negara itu pasti ingin menciptakan uh, keamanan, security, ya. Kemudian ada uh, justice, ya, keberkadian. Ada order, ada uh, kesejahteraan, ya. Di situ jadi satu. Kita juga punya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ ada tujuan negara dan disitulah landasan buat eh, kepentingan nasional kita ya kita rumuskan eh, makanya kalau ingin tahu eh, kepentingan negara sebuah negara baca undang-undang dasarnya disitu terjemahkan bisa jadi undang-undang kemudian program pemerintah ya nah, itu eh, yang perlu diperhatikan nah eh, tadi sudah saya singgung sedikit juga bahwa dalam konteks politik global, hubungan antar negara ini, negara tetap menjadi aktor paling utama. Ya, sekarang kan zaman globalisasi, Pak. Banyak aktor lain, ya betul, tapi aktor-aktor lain itu tidak bisa berinteraksi secara maksimal kalau negara tidak melakukannya ya dan negara juga punya hak nanti punya otoritas punya kemampuan juga untuk katakan mendorong sebuah aktor lain untuk lebih giat atau menarik kegiatannya ya mungkin kedengaran abstrak ya nanti saya contohkan misalnya pemerintah Indonesia bilang eh kita sudah waktunya bisa investasi di luar negeri dan negara ini bagus menjadi kawan kita ya. Mari kita invest ke sana. Perusahaan kita akan terdorong ke sana. Sama juga Eropa atau Amerika atau Cina. Ya, kebijakan negara demikian silakan. Nah, aktor yang lain mengikuti ya. Jadi tetap yang leading di sini adalah negara. Ya. Jadi ini pemahaman yang harus di apa? Kita pahami ya. Memang banyak aktor yang lain, ada NGO Oh suaranya keras, ya memang dibayar untuk suara keras, ya. Tapi kan hanya segitu, ya. Kemampuannya hanya segitu. Media juga, ya. Media juga bisa ber berlantang karena kadang media juga memiliki eh, tujuan tujuan tertentu, ya. Misi tertentu. Nah, jadi di sini yang perlu kami tekankan bahwa negara itu tetap menjadi aktor utama dan kejudul judul kita ada. Kepen, apa, ada eh, eh, kompetisi, ada kerjasama, ada konflik. Itu hanya perwujudan dari interaksi kepentingan nasional banyak bangsa. Sedikitnya dua, dua, dua bangsa, dua negara. ya Hasilnya seperti itu. Nah, apakah resources dan kepentingan itu paralel sehingga bisa bekerja sama ya, atau akan e, menjadi persaingan-saingan atau bahkan sampai ke konflik. Ya. Itu semua adalah urusan kepentingan nasional. Jadi kalau bisa paralel paling kompetisi, ya. tapi kalau saling mengisi jadi kerjasama. Nah, nanti cari wadahnya, ada organisasi regional internasional, itu hanya wadah untuk kerjasama tadi, ya. Kemudian konflik nah, ini, konflik juga ini menarik karena itu adalah benturan, benturan dari kepentingan nasional. Eh, contoh yang paling konkret ya untuk kompetisi, ya. Misalnya zaman Perang Dingin, ya. Zaman Perang Dingin, eh, ada dua kubu, ya antara barat timur, timur dipimpin oleh Uni Soviet, barat dipimpin oleh Amerika dan Eropa Barat, ya. Terjadi rivalry, ya. Belum sampai konflik sebenarnya, hanya persaingan. Persaingan untuk memenangkan ideologi mereka dan mencari teman sebanyak-banyaknya di antara mereka, ya. Nah, itu kompetisi jelas. Itu kelihatan. Tapi ada kompetisi yang sebenarnya hanya diri kita yang tahu. Ya. Misalnya di ASEAN. ASEAN kan ada 10 negara gitu ya. Jadi waktu kita bicara keluar atas nama ASEAN, kita memiliki common interest sama ya di situ seragam. Tapi begitu sudah bicara dagang, perdagangan antar negara dengan lain atau menarik investasi, kita saingan. Indonesia sama Singapura ya kadang ya rebutan eh menarik wisatawan ke Indonesia lebih bagus, ya kan? Malaysia nggak mau kalah, bilang lebih bagus. Thailand nggak mau kalah, bilang lebih bagus. Ya, di sini kan ada kompetisi, ada sensenya kok kompetisi ya. ya, ya, karena kepentingan nasional tadi untuk meningkatkan ekonomi nasional masing-masing, yaitu urusan masing-masing negara. Tapi begitu kita bicara ASEAN, oh ASEAN kita adalah saudara, kan gitu kan? Satu saudara, satu kawasan. Kalau untuk urusan yang namanya common sense itu untuk kesatuan regional, iya. Tapi begitu mencari investasi kita rebutan, nah, kompetisi. Ya, kemudian yang ekstrim adalah konflik. Nanti ada beberapa konflik kami eh, berikan contoh eh, di bahasan eh, berikutnya. Ya, kemudian yang paling menarik juga perlu kita amati adalah tatanan dunia. Kalau kita tanya, ya dunia ini mau kemana sih? Ya? Goa the world, ya kan kemana ini? Nah, eh, baik juga untuk melihat peradaban dan juga tatanan dunia jauh ke belakang. Nah ini pentingnya atau perlunya memahami bahwa kajian politik global atau hubungan internasional atau hubungan antar bangsa ini berkaitan erat dengan banyak disiplin ilmu yang related ya yang relevan dengannya misalnya sejarah kita harus belajar sejarah supaya tahu konteksnya ya kan ada juga nanti uh, sosial terkait ya uh, psikologi karena harus mempelajari watak pemimpin yang ambil keputusan ya Kemudian ekonomi dan nah, sekarang ekonomi yang menjadi eh, fokus ya kepentingan nasional ya. Eh, kalau psikologi ini saya contohkan ya, kenapa mempelajari watak atau behavior eh, dari pemimpin tidak ya, penting. Eh, tidak akan ada perang dunia dua kalau Jerman dulunya nggak dipimpin Hitler karena tuh ambisi Hitler untuk menguasai dunia ya, termasuk eh, bis. Ya, jadi ada di situ egonya. Nah, ini nanti teorinya dikasihkan Pak Deddy nanti ya untuk membedah perilaku-perilaku itu dan uh, uh, analisis uh, politik dalam hubungan internasional uh, secara lebih mendalam ya. Jadi tatanan dunia. Kalau kita perhatikan dari Yunani Kuno, ya kan seribu. Tahun sebelum masei sampai kekaisaran Romawi kuno, kekaisaran Romawi yang eh, menjelang abad pertengahan, ya masa kegelapan eh, kerajaan Ottoman dan lain-lain, ya itu kan ada ada dua catatan yang yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, ya tatanan dunia lebih ditentukan oleh negara besar dan itu nature-nya ya, ya emang sifatnya alamnya ya alam negara besar ngatur dunia seperti sekarang karena Amerika merasa besar the only superpower ya dia pengen set the tone of the world ya nggak bisa dipungkir itu kalau kita misalkan gede seperti itu ya pengen juga ngatur ya nah, sekarang kan Cina kan karena Cina sekarang sudah mendekati ya nah ada peradaban di situ, kemudian negara besar ingin dominan. Dan biasanya kalau sudah mendominasi, ya inginnya berlama-lama. Ya kan? Ya ini kan nature-nya. Jadi sama seperti sekarang, ya Eropa atau liberal Amerika dengan liberalnya menang, pengen juga liberal dipertahankan terus tuh dengan berbagai cara. Nanti menarik nanti kita berikan contoh-contoh sampai sekarang ya termasuk misalnya perang Ukraina yang sekarang itu ya kemudian kalau kita lihat lagi abad 16 abad 16 itu bisa dikatakan bahwa Eropa itu memenangkan dunia bahkan menaklukkan dunia karena sejak abad 16 itu, kerajaan-kerajaan besar di Eropa ya, mulai dari Inggris, ya kan, Perancis, ini musuh bebuyutan sebenarnya pada abad itu ya, Portug Portugal, Spanyol ya, Italia, sampai Belanda yang negara kecil, mengelilingi dunia semua. Kita kebagian dijajah Belanda, ya kan? Portugis jajah di Afrika sama Amerika Latin, Spanyol hampir semua Amerika Latin, ya kan? Inggris Amerika Utara sampai Australia, jadi dunia ini dijamah oleh orang Eropa. Itu menentukan tatanan, ya, tatanan dunia karena mereka yang menyama Sampai eh, sekarang terjadi revolusi industri, teknologi, filsafat semua juga Eropa. Oleh karena itu kajian kita ini ya banyak di di ilhami rujukannya juga banyak yang dari eh, Barat, ya kan? Saya kadang juga membayangkan ya rujukan-rujukan hubungan internasional kan semua dari hampir semua dari barat coba kalau dulu pujangga-pujangga kita sudah sudah memikirkan itu ya bisa juga jadi rujukan gitu kan tapi kan enggak ada ya jadi terpaksa kita e, mengikuti e, perkembangan karena pemikiran-pemikiran dari barat ya nah di sini pada abad uh, ke-20 ya. Tadi kan berlanjut terus ya itu yang dari abad 16. Kemudian ada uh, data tatanan uh, dunia yang hasil dari uh, Westphalian Peace Agreement ya. Uh, itu pada 1640-an yaitu hasil dari perang 30 tahun dan 70 tahun perang antar agama itu antara Katolik dan Protestan di Eropa. Kalau itu total perangnya 100 tahun, ya, ya, Pak. Ya, berkembang itu pun berlangsung ratusan tahun sampai pada berikutnya Konferensi Wina. Nah, Konferensi Wina ini eh, pada 1814-an ya. Eh, ini untuk menciptakan perdamaian waktu itu ya, setelah perang Napoleon dan revolusi Perancis karena ya setelah perang itu banyak negara di Eropa itu berebut kekuasaan nah supaya nggak perang terus ya ada konferensi Wina itu kemudian lanjut sampai pada abad ke-19 ya masuk ke 20 nah 20 ini tatanan yang sangat dinamis menarik karena banyak perkembangan di situ. Ada dua perang dunia, perang besar. Perang dunia satu, perang dunia dua, ada perang dingin, ada globalisasi. Ya kan, coba. Perang dunia satu yang terjadi pada 1914 sampai 18 ya, itu pemicunya hanya sedikit. Hanya seorang nasionalis, ya seorang nasionalis Serbia, ya eh, karena Serbia merasa tumbuh besar pada dua tahun terakhir merasa ingin juga membesarkan saudaranya yang berada di bawah naungan Austria dan Hungaria waktu itu. Nah, ada kunjungan putra mahkota ke Sarajevo, kunjungan militer ditembak ceder oleh seorang nasionalis, tapi seorang yang nembak ini sebenarnya adalah direkrut oleh kelompok sebuah kelompok nasionalis pergerakan ya. Nah, sebenarnya rencana ini sudah terdeteksi oleh oleh nah, terdeteksi oleh intelijen ya. Perdana Menteri Perdana Menteri Serbia sudah ngasih tahu itu sebenarnya kepada Raja Austria Hungaria tapi pesannya nggak nyampe karena terlalu sopan makanya ini pesan juga kepada saudara-saudara ya kalau nulis surat karena jangan terlalu sopan kalau terlalu sopan bingung jadi ini intinya apa jadi akhirnya terjadi kecelakaan tadi ya padahal sudah diingatkan nah oleh karena itu pesannya kalau membuat pesan yang singkat padat tapi jelas gitu ya jadi jangan terlalu muter-muter ini juga pelajaran dari zaman itu ya tapi itu dimanfaatkan oleh kelompok nasionalis juga ah ini kebetulan ini untuk menghajar ya sehingga terjadilah perang dunia kedua karena mendapat dukungan dari Jerman pertama kali ya kemudian Ottoman juga ikut ya nah nanti Ottoman ini juga ada Warisannya Palestina itu ya. Nah, kemudian Perang Dunia Kedua, ya itu kan hanya berlangsung sebentar. Nah, di sini yang menarik eh, pada Perang Dunia Satu ini juga nilai-nilai atau values yang dibawa Amerika itu ya, yang dalam eh, apa istilahnya nilai-nilai liberal sudah mulai dimasukkan di situ ya oleh Presiden Woodrow Wilson. Ya, dengan berdirinya eh, Liga Pasang Bangsa, eh, saya enggak tahu ya mungkin Pak Deddy sudah menyampaikan atau belum konsep dasar ide liberal itu. Ya. ya, liberal itu kan menganggap bahwa manusia ini makhluk yang optimis ya. Jadi kalau dididik, diajak itu pasti bagus gitu ya. Kemudian percaya bahwa dengan interaksi internasional itu akan damai ya, demokrasi itu akan membawa kedamaian, ya oleh karena itu itu yang uh, uh, dicanangkan dan itu membayangi uh, Paris Conference, ya akhirnya muncul uh, gagasan tum timbulnya berdirinya Liga Bahasa Bangsa, tapi nggak berlangsung lama, ya karena ada Hitler tadi, ya pada tahun uh, 45 lima uh, itu terjadi Perang Dunia Kedua, berkorban apa. Uh, mengorbankan atau melibatkan dengan banyak negara, hampir seluruhnya ter, terlibat sampai Pasifik juga terlibat ya. Nah Ini menghiasi tatanan ya, jadi Liga Bangsa-bangsa tadi juga menghiasi PBB, eh, tapi kan baru tumbuh Uni Soviet yang baru muncul setelah atau dalam Perang Dunia I timbu, apa, tumbuh dengan ideologi baru yaitu marxisme. Ya di sana berkembang marxisme-leninisme dilanjutkan Stalin. Ini beda ideologi. Nah di situlah uh, ya rebutan ideologi. Karena waktu itu setelah menang Dunia Kedua ya bagi-bagi. Yang menang Sekutu itu bagi-bagi -bagi, kan, bagi-bagi wilayah. Termasuk Jerman dibagi dua, ya kan? Uh, rebutan pengaruh. Nah, ini juga satu uh, kondisi, model, tatanan yang ada saat itu. Siapa tahu Perang Dingin. Saya menyaksikan ya tahun 90 itu masih ada perang dingin dan saya di Uni Soviet di Moskow waktu itu. Jadi beda sekali rasanya dengan liberal. Ya di sana orang asing selalu diikuti. Jadi kalau saya pergi ke sana ada orang mengikuti itu pasti mata-mata. Gantian biasanya berantai dari sini disambung. Pasti ada 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 yang ngikut, ya kan? Nah, itu nanti beranting. Oh orang asing ini ke sana. Saling curiga akhirnya, terus tidak ada pasar, eh, ekonomi pasar enggak ada. Jadi, waktu belanja ya, itu apa adanya toko yang disediakan oleh pemerintah enggak ada. Jadi, misalnya, eh, beli eh, toko eh, pakaian ya, pakaian ini bukan pabrik swasta, pabrik pemerintah yang dicatat. Misalkan pabrik ini menghasilkan 2 juta baju dalam setengah tahun, ya kan? ya setengah tahun untuk ratusan juta nggak cukup kan saya ngalami beli baju itu harus ngantri ngantri dan waktu beli harus menunjukkan KTP dan satu orang satu KTP boleh satu coba bayangin ya baru, baru beli baju beli piring ditawarin orang karena di toko ngantri kan nah. Gaspadin, Gaspadin, Pak mau beli enggak nih? Begitu mau transaksi takut karena ada KGB, lari dia. Jadi di situ ada ada rasa ketakutan. Jadi freedom of expression enggak ada, market nggak ada. Jadi itu bedanya ya. Saya bisa menyaksikan itu Semua jadi dikuasai oleh negara dan akhirnya orang saling curiga. Ya, eh langka barang juga eh terjadi itu ya. Itu perang dingin ya. Syukur perang dingin eh, usai pada tahun 91 karena Uni Soviet tadi enggak bisa menanggung beban ekonomi. Bayangkan coba, kalau semua ditanggung negara, kemudian semua orang gajinya hampir sama. Ya, yang insinyur di pabrik sama satpam tukang sampah bedanya sedikit. Terus enggak ada insentif. Akhirnya apa? Yang timbul adalah rasa malas berkreasi. Ah, saya kerja rajin juga sekian hasilnya, ya kan? Ya, mending ya kerja se seadanya toh gajinya sama ya jadi tidak ada insentif itu yang lama-lama menjadikan negara runtuh karena nggak ada insentif ya nya nggak kuat lagi ambruk, nah, ambruk eh, maka eh, Amerika menjadi the only superpower yang mengantarkan pada eh, globalisasi dan itu juga sangat apa sangat dipengaruhi ya setelah 91 nilai-nilai eh, liberal tadi ya itu sangat sangat kental di sana ya nilai-nilai liberal pada abad 20 jadi pada abad 20 ini Amerika sudah tiga kali me apa me Me menggulkan lah gitu ya nilai-nilai dalam negerinya ke dunia internasional dan akhirnya kita lihat sampai sekarang ini ya itu e, yang terjadi e, oleh karena itu pada tahun 91 ya presiden Bush e, Bush senior ya dan kemudian dilanjutkan Clinton itu tone tone statementnya itu tone e, kaum liberal yang dibawakan oleh presiden pendahulunya yaitu Woodrow Wilson itu ya di situ ada kutipannya mungkin nggak perlu saya kutip lah ya e, dibaca aja di situ tapi intinya bahwa dunia ini ya perlu ya mengembangkan demokrasi ya kan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan ekonomi bebas. Nah disitulah akhirnya berkembang tuh multinational corporation dari situ sebenarnya karena uh, masalah politik uh, globalnya sudah sangat kondusif jadi tinggal aktor lain yang memainkan ya di sini uh, supply change itu kemana-mana karena pabrik-pabrik akhirnya e, membuka lahan baru di negara-negara lain, ya, yang terutama yang satu model. Oleh karena itu, setelah tahun 91 Amerika Serikat beri keyakinan bahwa e, dunia ini bisa damai kalau semua negara menganut demokrasi. Oleh karena itu berusaha keras Amerika, yaitu dominasi. Kenapa saya sebut Amerika karena dominasi abad 20 itu sebenarnya keber, keberhasilan liberal dan Amerika yang yang bermain ya. Ini waktu saya sampai jam berapa? Lama toh? Ada ada pertanyaan atau langsung aja? Eh, kalau ya. Kalau ada yang biar enggak ngantuk, ada yang mau intervensi? Atau lanjut? Eh? lanjut ya ya mudah-mudahan ya yang ngantuk-ngantuk ya ngantuk sedikit nggak apa-apa karena saya paham jadi menurut ahli psikologi kemampuan kepala kita untuk mendengarkan sebenarnya 11 menit Pak Dekan jadi karena waktunya ini dikasih lama ya udahlah ngantuk sebentar tapi habis ngantuk bangkit lagi gitu ya 11 menit ditanjutkan lagi gitu ya di charge lagi 11 menit lagi gitu ya Dan itu itu paham itu <tuh> wajar ya Nah. Jadi itu alasannya kenapa Amerika itu gencar ya mendorong negara kalau perlu ya semua negara di dunia ini ikut demokrasi, menjadi demokrasi karena percaya dengan demokrasi itu dunia akan jadi damai dan aman. Dengan tadi notion atau konsep bahwa liberal itu mengangkat pada prinsipnya manusia itu adalah bersifat positif ya beda dengan realis yang negatif ya maka kalau diajak berembuk itu ya pasti mau dan sehingga terjadi kerjasama negara ini damai ya itu tapi kalau kita melihat dunia bisnis Kadang dunia demokrasi itu merepotkan. Saya pernah di Italia, empat tahun. Orang Italia ini lebih suka bisnis dengan Vietnam. Karena Vietnam itu rezimnya kan masih komunis. Top down, apa yang dibilang pemimpin situ, bawahnya ngikutin kan? Beda dengan kita udah diputusin pimpinan bahwa masih bisa ribut kan oh nggak gitu harusnya nggak gitu kan gitu kan freedom of expression akhirnya dalam sebuah forum saya sampaikan kepada wakil menteri luar negeri waktu itu Italia kalau soal politik ya ngoyak ngoyak kita supaya kita menjadi negara demokrasi ya kan tapi begitu kita sudah menjadi negara demokrasi kalian soal bisnis pilih yang bukan demokrasi di mana nih konsistensinya ya saya balikkan gitu akhirnya karena faktanya begitu tapi kan bisnis kan cepet-cepet pengen pak ya ah, saya pengen cepet aja pak kalau Vietnam tuh begini perintah begini langsung hasilnya begini gitu kalau Indonesia masih ribut gitu kan ya benar juga tapi kan itu adalah hasil demokrasi ya jadi itu satu sisi yang perlu uh, dipertimbangkan. Nah, untuk memahami lebih lebih uh, dalam ya apa sih konsep liberal yang memenangkan abad 20 ini? Nah, dari aspek politik ya uh, mungkin pribadi dulu ya, ya. Ada aspek pribadi dan tingkat nasional, internasional. Nah kalau pribadi itu liberal itu mengandalkan hak individu, enggak bisa diganggu gugat. Hak individu, kemudian kebebasan memilih ya. Keberagaman, pluralisme ya dan persamaan ya. Jadi kebebasan memilih nih ya, misalnya sekarang kan ada yang gencar menggaungkan apa itu LGBT. Ya untung kita punya agama di sini ada ada moral kan. sana nggak nggak ada kaitan antara agama sama individu dalam kajian ini. Oh, agama adalah urusan individu gitu kan. nah kenapa sampai menekankan ke sana? karena ini konsepnya, ya kan. jadi alhamdulillah kita masih punya rambu-rambu agama. ya jangan sampai ketularan. ya eh, hak individu ini jangan terlalu dibesar-besarkan juga. Ya. Keberagaman, pluralisme. Tapi eh, keberagaman dan persamaan ini sebenarnya terasa di dunia komunis. Lebih terasa. Persamaannya itu. Karena memang di negara komunis, sosialis itu semua sama. Enggak ada kelas. Ya kan? Itu terasa itu. Jadi warna warna ya perbedaan warna tidak jadi soal. Tapi di Eropa ya namanya persamaan, persamaan apanya? Kadang ada superiority rasial juga ada. Ya melihat orang berwarna ya dengan ya dengan sikap kan ketahuan itu ya tidak terlalu menganggap setara itu kelihatan ya kalau kalau di eh, negeri barat dan yang dalam hal ini adalah Pembawa konsep liberal, kemudian untuk internasional, kalau yang pribadi pasti menginginkan kemudahan bergerak. Nah, oleh karena itu, sekarang di banyak negara, imigrasinya dibebaskan visa ini karena ini ya, konsep liberal. Itu nah, imigrasi, kemudian ekonomi menghendaki pasar bebas. Ya, di sini kan itu pasar kan pasar bebas. itu adalah konsep liberal ya. ini praktek sehari-hari. kemudian ada eh, swastanisasi, swasta diberikan tempat, privatisasi, yang biasa minta pajaknya rendah, ya kan? <laughs> pajak rendah. ini yang di tingkat nasional, internasional gimana? liberal itu ya. nah minta ada perdagangan bebas. Makanya ada WTO ya World Trade Organization yang mulanya get ya itu yang dorong adalah negara Barat karena pengennya konsep ini perdagangan bebas ya banyak nih ya jadi kok jadi kemana-mana pak iya nih ngurusin negara ngurusin dunia begini urusannya banyak gitu kan karena ini kuliah perdana ya supaya tahu banyak nanti waktu berikutnya tinggal kajian secara khusus mendalami yang mana ya apakah mendalami uh, sebuah organisasi internasional atau yang lain ya tapi itu intinya itu harus tahu ya misalkan di, di aspek ekonomi pengennya pasar pasar bebas untuk dunianya internasional ya perdagangan bebas ya kan kemudian ada integrasi ekonomi global ya kemudian tarif kalau bisa di nolkan. Maka sekarang kan banyak ya kan perundingan-perundingan antar negara untuk membebaskan tarif. Ya, kita bicara dengan negara ini, negara ini ya untuk bicara mengenai komprehensif partnership ya kan. Nah, di situ larinya untuk mendorong semaksimal mungkin perdagangan ya. Akhirnya harus mikirkan tarif itu apa nih ya. Nah, jadi mahasiswa hubungan internasional harus tahu juga tarif itu apa gitu ya. Nah, politiknya eh, mesti ya demokrasi. Kalau demokrasi kan harus ada pemilu, ada rule of law ya. Kemudian hak minoritas. Nah, untuk internasionalnya harus ada hubungan damai, ya kan hubungan damai itu eh, yang jadi nilai. Kerjasama multilateral, maka dibentuk organisasi-organisasi multilateral, kemudian dijunjung tinggi hukum internasional dan organisasi internasional yang membawahinya. Nah, di samping beberapa bentuk tadi, ya, atau menu paket ini, yang menarik juga kita lihat adalah bahwa pada tatanan yang ada sekarang bahwa meskipun globalisasi dan kemenangan liberal itu mestinya membawa pada perdamaian, tapi nyatanya dunia ini masih dihiasi dengan banyak konflik. Di situ saya sebutkan hotbeds and potential conflicts. Ya, pertama saya contohkan ya, nanti ada lagi tempat-tempat lain ya. Timur Tengah, isu Timur Tengah itu kan isu Palestina yang yang menarik ya. Nah supaya mahasiswa-mahasiswa FISIP UM tahu ya, persoalan Palestina itu bukan persoalan agama Islam dan agama non-Islam, bukan. Ini persoalan tanah dan bagi Indonesia ini adalah prinsip e, membebaskan sebuah penjajahan, ya. Jadi ceritanya itu kan Kerajaan Ottoman, ya, pada perang e, Turki ya, e, Ottoman Waktu perang dunia satu itu mendukung Belan, ah, apa, Jerman karena banyak yang dilatih ya kemiliteran oleh Jerman juga itu kontingen Inggris mengalahkan Turki itu melalui kontingennya di Mesir ya Mesir dikirim ke sana kalahlah lah itu nah, setelah perang dunia satu kan bagi-bagi ya kan nah, karena wilayah Ottoman di situ diduduki oleh Inggris, maka Liga Bangsa-bangsa juga menyerahkan itu kepada Inggris. Ya, nah itu pada 9 Desember 1997, ya itu menguasai eh, 1917, ya eh, Inggris sudah menguasai, kemudian setelah Perang Dunia eh, pertama dibagi jadi kalau diurut ya memang dari situ nah wilayah Israel Palestina yang sekarang itu ya itu kan mayoritas sebenarnya Arab waktu itu ya Yahudi minoritas nah orang Eropa mulai pusing sebenarnya karena orang Yahudi kan pencar-pencar di mana-mana termasuk yang eh, menjelang perang dunia kedua ada Holocaust itu di Jerman ya yang dibantai itu, ya sebenarnya waktu itu Hitler juga sudah membicarakan sudah selesai. Nah, akhirnya dari perang dunia satu ke perang dunia dua terjadi pergerakan orang Yahudi kok makin banyak yang kembali, ya kan kembali orang-orang nah, Arab ya resah gitu kan, nah karena ada keresahan maka setelah perang dunia kedua ya kan PBB memandatkan kepada Inggris agar me membuat apa negara Israel di situ ya kan kemudian dibagilah oleh PBB dua negara itu dengan catatan kota Jerusalem menjadi kota internasional ya Nah, pada tahun 1947 itu tanah Palestina dibagi dua. Tapi karena orang Palestina orang Arab mulanya mayoritas ya akhirnya menolak Israel mau. Akhirnya Israel mendeklarasikan negara merdeka, Palestina masih menolak. Ya. Jadi ini kan persoalan sejarah yang sampai sekarang masih terjadi. Akhirnya ada perang Israel jadi menang, wilayahnya jadi tambah perang lagi. Ya, sekarang hampir semuanya jadi e, dimiliki oleh e, Israel. ya Jadi, e, perang enam hari yang tahun 67 itu kan e, hampir semuanya menguasai. Ya. Jadi, ini dalam konteks ini, e, ini kan masih sering ke, kalian baca, tuh, sering ada demo tentang Palestina, bela Palestina ya, supaya kalian paham sejarahnya, ya jadi nanti waktu menganalisis juga paham bagaimana mengkonseptualisasikan sebuah persoalan, yaitu eh, Palestina. Contoh lain, eh, yang hotbed ini ya artinya tempat-tempat panas, Laut Cina Selatan. Ini juga warisan, warisan eh, penjajahan dulu ya perebutan mulai dari eh, tahun 39 ya eh, kemudian tahun 30 eh, Perancis sudah menduduki di situ ya nah 39 itu Jepang dulu mulanya Jepang eh, menduduki tapi kan ada perundingan perundingan San Francisco eh tahun 50 158 itu ya. Jadi Cina nih pinter. Jadi sebelum perundingan dia sudah membuat posisi yang luar biasa. Jadi Cina Komunis itu pada tahun 47 sudah membuat yang namanya 11 garis. Tapi yang dua garis dibuang sekarang jadi 9, 9 dot. Ya. 9 dot line itu ya, 9 line itu ya. Nah, itu bukan perbatasan tradisional. Akhirnya dia membuat lingkaran seenaknya sesuai kepentingan dia, ya kan? Nah, setelah perundingan, ya dia mengambil alih dari Jepang, tapi Vietnam pada tahun berikutnya, tahun 58 ya, itu pada perang Indochina selesai, ya menyerahkan yang dari ke Perancis diserahkan ke Vietnam. Vietnam akhirnya ngeklaim juga ya sebagian dari Paracel dan eh, Spratly itu. Kemudian tahun eh, 70-an ya Malaysia, Ma Filipina ikut juga ngeklaim. Nah, kemudian tahun eh, eh, terakhir yang belakangan ini yang bersinggungan dengan Indonesia adalah mengenai batas ZEE, eh, zona ekonomi eksklusif bukan batas wilayah tapi ZTE. Kita juga akhirnya kena juga kan karena persoalan ini. Nah, yang menjadi persoalan ke depan kenapa ini jadi lahan konflik yang sebenarnya menjadi perhatian dunia karena Cina sangat agresif membuat pulau-pulau kecil itu menjadi di apa dibangun ya menjadi pangkalan militer. Dan khawatir nanti Cina menguasai eh, Laut eh, Cina Selatan itu dan mengharuskan negara atau eh, kapal yang kapal udara yang lewat situ minta izin, sehingga yang namanya free of navigation eh, terganggu, padahal Laut Cina Selatan itu merupakan jalur eh, dari sepertiga lebih perdagangan dunia. Ya, jadi kalau itu terganggu kan terganggu. Padahal ya geopolitik negara besar ya pengennya ya memang bebas. Cina nggak di situ kan? Ya, ini ini yang jadi terus uh, menjadi persoalan dan uh, karena ini diperbutkan dengan banyak negara, ya uh, potensi konfliknya tinggi dan peran Indonesia supaya tahu ya posisi Indonesia sebagai leading country di ASEAN. Karena kan ada tumpang tindih ya. Brunei juga ikut ngeklaim, Filipina ngeklaim, Vietnam ngeklaim ya, Taiwan ngeklaim, tapi Taiwan kan dianggap aja bagian Cina ya. ya itu rawan dan Indonesia datang dengan konsep namanya code of conduct. Ya, bagaimana kalau kita sepakati ada kode etiknya atau kode atau persyaratan untuk mengelola tempat konflik itu sehingga menjadi Kerjasama, jadi di sini satu yang perlu kita tekankan. Konflik bisa juga di convert diubah menjadi kerjasama. Memang harus ada political will, ya, eh, tapi mungkin, ya, itu sangat mungkin, ya. Kemudian, ada lagi eh, tempat panas lain adalah Semenanjung Korea. Ya, semenanjung Korea. Ini tadi yang singgung yang sumbernya adalah rock state ya, dianggap rock state ya, Korea Utara punya nuklir. Senjata nuklir. Negara kecil, tapi begitu dia melakukan hostilities ya, hostility itu apa ya? Eh, tidak bersahabat, rasa tidak bersahabat dengan negara tetangga itu repot. Apalagi ideologinya berbeda, ya. Itu untuk Korea Utara, kemudian Eropa Timur dan Balkan yang sekarang kita lihat Ukraina, Rusia menghajar Ukraina. Ya, ini hasil saya bicara sama dubes Rusia uh, tiga minggu yang lalu atau sebelum terjadi perang ya empat minggu lalu lah ya. Kenapa Rusia menyerang? Karena Uh, Ukraina dan Rusia itu memiliki 2000 eh, perbatasan sepanjang 2000 km. Kalau Ukraina sampai menjadi anggota NATO, maka NATO berhak untuk menggelar arsenalnya, senjata-senjatanya itu di wilayah Ukraina. Ini ibaratnya kan uh, Ngeledek ya. Terus naruh senjata di situ siapa lawannya kan gitu. Jadi menganggap Rusia itu sebagai musuh. Sementara ini kan Rusia sudah ya, berusaha damai supaya nggak ada konflik perselisihan. tapi ada perilaku behavior ya dari eh, negara Barat terutama NATO ingin mendesak terus ke timur, ya terus kekhawatiran lagi mereka akan me, eh, ya, membuat Rusia terbelah, ya ada yang memisahkan diri karena itu kan dari republik-republik kecil ya federasi itu mudah untuk memusatkan diri itu yang dikhawatirkan nah apa yang perlu ditekankan di sini ini national interest ya jadi national interest Rusia dari sisi national security tidak memungkinkan itu jadi ya kalau mau perang ya perang aja lah gitu ya ibaratnya ya tapi ya kembali kepada pemimpin kalau pemimpinnya memang punya niat atau untuk mau perang itu terjadi. Tapi kalau pemimpinnya mungkin lemah, enggak. Enggak jadi perang ya udahlah. enggak apa-apa gitu. -apa ya kan? Nah, tapi kan eh itu yang enggak boleh itu. Ya kan nilai-nilai eh nilai, moral, keagamaan itu enggak boleh kalah dengan national interest biasanya ya. Itu yang yang terjadi. Kemudian ada hotspot lagi eh di Kashmir. Ya, ini rebutan tapi ini sifatnya bilateral ya rebutan antara India dan Pakistan ya ini juga unik waktu tahun 47 Inggris bagi-bagi uh, ngumumkan kepada raja-raja kecil di India eh silakan yang agamanya Islam masuk Pakistan yang agamanya Hindu uh, masuk India. Nah, Kashmir ini aneh, mayoritas Islam, pemimpinnya Hindu, Maharaja Hari Singh itu ya. Nah, waktu eh, karena pemimpinnya Hindu mau bilang ke ikut ke India, nah masyarakat yang mayoritas Muslim disusupi oleh masyarakat etnis Muslim dari Pakistan menimbulkan keributan, ya sehingga eh, pemerintah India eh, membantu eh, raja, ya rebutan tanah, ya sekarang 55 persen ya lebih Kashmir sama Kashmir diduduki oleh India selebihnya Pakistan itu kan akhirnya sampai sekarang belum selesai pembagian itu karena sempat Kashmir memproklamirkan diri supaya tidak jadi rebutan ya itu ini juga masih berlangsung sampai sekarang dan ini juga akhirnya lari ke PBB tapi ya namanya resolusi di PBB kadang bisa dilaksanakan, bisa tidak ya. Warisan penjajahan juga ada lagi di Nagorno Karabakh. Supaya paham ya ini mungkin ada yang nggak dengar ya apa itu Nagorno Karabakh gitu kan padahal ini hotspot juga. Nagorno Karabakh ini sebuah enclave ya kantong di wilayah Azerbaijan. Tapi penduduknya mayoritasnya Armenia. Nah, pada tahun 1923 Uni Soviet itu menyerahkan enclave ini kepada Azerbaijan, ya. Tapi karena mayoritas orang Armenia, ya kalau bisa jangan Azerbaijan lah masa orang mana diperintah. Ibaratnya orang Jawa di Kalimantan, ya, tapi nggak mau lah ikut raja Kalimantan misalnya kan, atau pemerintah Kalimantan pengennya ikut aja pemerintah Jawa sementara dia mereka tinggal di tempat lain nah kan konflik yang merasa punya negara Azerbaijan ya nggak boleh gitu kan nah Gorno Karabakh pun sempat memproklamirkan mem kemerdekaan tapi kan tidak diakui oleh negara lain sehingga yaitu tidak bisa menjadi negara ya jadi persyaratan untuk bisa disebut negara yang terakhir itu harus ada pengakuan dari negara lain ya wilayah boleh ada rakyat boleh ada pemerintahan ada tapi nggak ada yang ngakuin, ya nggak ya nah ini Nagorno Karabakh ya jadi menarik ini jadi termasuk hotspot karena belum selesai sampai Armenia itu menempatkan duta besar di Indonesia karena apa karena ingin mengawal statement-statement Negara-negara Oki okay, Islam, ya sampai ke situ. Karena kan Azerbaijan juga ada di sini. Coba bayangkan negara kecil Armenia yang resesnya, resesnya juga kecil, sampai membela belain buka kedutaan besar di sini. Karena kepentingannya itu, ya agar statement di Oki itu juga eh nanti bisa diamati ya tidak terlalu menyerang eh masalah Nagorno Karabakh itu karena Azerbaijan adalah mayoritasnya muslim ya sampai ke situ pemikiran strategisnya. Ini saya sampaikan supaya tahu ya hotspot hotspot tempat lain. Jadi eh banyak selain e, Kashmir tadi ya Nagorno Karabakh ini ada oh, apalagi apa Pak Nagorno Karabakh ini kan. Sebenarnya Indonesia dengan dengan Timor Leste itu ada darah kantong namanya, ya darah kantong itu namanya okusi. Okusi itu ada di dalam wilayah Indonesia, tapi kan masuk wilayah Timor Timur, gitu kan? Nah itu juga rawan konflik. Coba kalau nggak dikasih akses, ya kan? Nah tapi karena kita baik, kita berikan akses sehingga tidak terjadi konflik, ya. Kemudian eh, terorisme juga itu eh, persoalan tersendiri. Kemudian eh, saya singgung sedikit mengenai eh, kerjasama ya, kerjasama multilateral. Eh, ini kan bentuk dari interaksi kepentingan nasional tadi. Ya, kepentingan nasional itu kan ada yang jadi konflik, ada yang jadi kompetisi ya. Nah, ini yang salah satu bentuk jadi kerjasama. Maka kerjasama ada common interest, bagi semua bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia dan itu setelah perang dunia kedua tahun 45 sepakat mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan salah satu tujuannya itu pertama yaitu e, dari piagamnya kan jelas ya memelihara perdamaian dan keamanan dunia ya kemudian mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa Kemudian meningkatkan kerjasama internasional. Nah, ini termasuk organisasi-organisasi dan badan-badan khusus di di bawahnya. Ada juga organisasi eh, multilateral lainnya seperti Gerakan Non Blok, ya, eh, Non Line Movement. Kemudian organisasi kerjasama Islam. Ini dulunya organisasi Konferensi Islam, ya, singkatannya OKI. Kemudian ada G20, ya. Grup 20 ini baru saja, ini, ini kelompok negara-negara uh, maju dan yang berkembang pesat, ya. Indonesia masuk di situ, ini termasuk prestisius, salah satu grup yang prestisius, tapi lebih fokus kepada uh, pembangunan ekonomi ketimbang uh, politik, ya. Kemudian ada lagi yang namanya istilahnya BRICS. BRICS ini eh, sebenarnya istilah yang dulu disampaikan oleh James O'Neill ya tahun 2003. Eh, mengapa disebut ini bukan organisasi ya, tapi mereka ternyata solid dalam dunia forum multilateral. Jadi antara Brasil, kemudian eh, Rusia, India, China dan South Africa. Kalau di forum multilateral selalu mengatasnamakan on behalf of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. bla bla bla, Saya menyampaikan ini. Jadi di situ ada consolidated position yang sangat kuat. Jadi statementnya itu selalu dikonsolidasikan antara negara itu. Waktu menyampaikan di forum-forum multilateral. Jadi sampai segitunya. Padahal dia bukan organisasi yang formal yang punya sekretariat, punya eh, apa? organ-organ eh, yang menggerakkannya. Ini hanya eh, jadi grouping jadinya. Seperti juga MIKTA. Ya, MIKTA ini sama juga. Kita punya ya, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia. Ya, ini kelompok eh, menengah yang ingin menjembatani negara besar dan negara kecil, negara kecil kan yang kecil-kecil ya di Karibia, kemudian yang kurang maju di Afrika, Timur Tengah perlu juga kita dengar aspirasinya. Nah, perlu kita jembatani, ya agar ya kepentingannya terakomodir dalam hubungan internasional. Kemudian kerjasama kawasan. Ya yang paling menarik sebenarnya adalah Uni Eropa dan ASEAN itu salah satu yang paling dinamis dan paling berhasil, ya. Dan beberapa hal ASEAN juga mengkopi Uni Eropa. Uni Eropa itu dulu munculnya dari sebuah ya sebuah apa ya organisasi yang business oriented ekonomi. Mulanya kan kol uh, European Coal and Steel Community ya, ESC itu ya. Nah, jadi apa? European Coal and Steel Community ECSC ya. Itu hanya lima negara. Tujuannya hanya supaya Jerman sama Prancis ini rukun. Karena perang dunia habis perang dunia itu kan merasa ada yang kalah, ada yang menang ya. Jadi tujuannya itu tapi berkembang berkembang sehingga menjadi organi yang organisasi yang sangat maju dan akhirnya bobot politisnya sangat kuat dan kita juga menerapkan yang sama ASEAN ya yang lahir di Bangkok 8 Agustus 67 kita mengesampingkan masalah politik waktu itu itu kalau saudara-saudara tahu kesepakatannya itu di lapangan golf bukan di meja perundingan. Kalau di meja perundingan mungkin belum jadi, enggak jadi. Karena antara Indonesia sama Malaysia juga habis diwarnai konflik ya. Dengan Filipina juga Filipina Malaysia juga konflik. Thailand dengan Myanmar juga ada konflik. Jadi kalau itu dikedepankan enggak jadi. Oleh karena itu, para pemimpin mengesampingkan kepentingan politis dulu, tapi eh, yang ditonjolkan ekonomi, tapi eh, kerangkanya adalah kerjasama. Dan sampai sekarang. Jadi ASEAN salah satu yang berhasil, dinamis, bisa mengkontin masalah eh, politik dan security eh, di kawasan menjadi kerjasama yang menguntungkan sehingga bisa membangun semua negara itu. ya, Kemudian berkembang dari Asosiasi menjadi organisasi yang yang uh, rule based organization sejak 2008 dan memiliki tiga pilar seperti di Uni Eropa juga ya ada pilar politik, keamanan, ya pilar ekonomi uh, dan pilar uh, sosial budaya dan kita mengarah pada uh, komunitas ya itu ada African Union ada Trans-Pacific Partnership ada juga RCEP, ya, Airship ya, regional comprehensive economic partnership ini yang baru uh, ditandatangani uh, belum dua tahun, ya, dan ini hasil desain ASEAN, ya, ini kerja Indonesia juga ASEAN, plus enam negara sebenarnya, yaitu ada India, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand. Tapi India hari-hari terakhir mengundurkan diri ya, ini disayangkan. Nah, Mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Nah, berikutnya tadi sudah kita singgung globalisasi. Ini sekedar pengetahuan. Globalisasi saya ambilkan definisi dari dari sebuah buku yang saya ambil dari Thomas Friedman ya. Itu dia ini seorang. Pengamat politik ekonomi jadi globalisasi adalah keterhubungan di seluruh bagian dunia melalui teknologi informasi dan komunikasi secara lebih cepat, lebih mendalam, dan lebih murah. Ya, nah, di sini yang menarik, dia membagi globalisasi pada tiga tingkat: globalisasi tingkat satu, aktornya adalah pemerintah, kemudian ada. Globalisasi eh, tingkat 2 atau G2 aktornya adalah multinational corporation. Eh, kemudian yang ketiga yaitu globalisasi tingkat tiga yang aktornya adalah individu-individu. Nah eh, globalisasi satu ya pemerintah dan swasta ini penggeraknya adalah Eropa. Kenapa? Karena mereka Eropa dan Barat ya mereka yang memiliki resources untuk menggerakkan semua perusahaan-perusahaan besar yang memang dari negara barat ya, kemudian pemerintah yang punya resource banyak ya barat. Oleh karena itu mereka yang menggerakkan ya, memberikan bantuan aid kepada kita, kemudian perusahaan juga dari mereka ya. Nah, Tapi yang untuk G3 kita termasuk yang lebih besar karena Individu sangat pengaruh penggunaan internet kita juga jauh lebih banyak daripada di banyak negara di Eropa ya itu satu satu apa keunggulan kita. Nah dampak globalisasi ya munculnya aktor baru tadi sudah kita singgung juga yang perlu diantisipasi dipelajari nanti lebih lanjut adalah munculnya transnational crime ya ada penyelundupan orang ya narkotika penyelundupan yang sifatnya penyelundupan itu ya termasuk nanti berkembangnya terorisme internasional ya kemudian lingkungan hidup jadi perbedaannya abad 20 sama 21 nanti berdasarkan tema kalau abad 20 topik bahasan utama adalah HAM, hak asasi manusia, tapi abad 21 adalah lingkungan hidup. Perhatikan deh, dulu dikit-dikit orang itu mengkaitkan, oh itu melanggar HAM. Tapi sekarang, oh itu enggak, apa, enggak ekologis. Ya ta? Coba deh ke toko sekarang, tas plastik udah enggak boleh, oh enggak ekologis itu ya. Bentar-bentar, enggak. dulu enggak. Oh itu melanggar HAM itu ya kan gitu ya. Nah, jadi. jadi ada perubahan sampai topik bahasan, tema bahasan pun bergeser ya dari abad 20 ke abad 21. Nah, di sini ada juga dalam kajian ini yang perlu nanti didalami ke apa lebih lanjut adalah antara soft power dan hard power. Karena pada katakanlah 2/3 abad 20 ya hard power itu yang sangat dominan ya untuk mempengaruhi negara lain supaya ngikut nah gitu ya ya pada tahun 90-an yang dikembangkan adalah soft powernya karena hard power sudah ya udah nggak layak lah ya itu kan meng, me, apa, me, apa, membahayakan kemanusiaan nah soft power ini intinya adalah Menarik, appeal and attract, ya, menarik negara lain, ya mempengaruhi dengan cara menarik mereka. Kita yang menarik diri, kita harus harus menarik. Nah, caranya apa? Melalui uh, softwarenya. Kalau negara, ya melalui waktu itu Amerika ini dicontohkan, ya, karena yang mengangkat pertama kali kan Joseph Nye ya Joseph Nye, Joseph Nye itu adalah uh, pengamat politik dan penasehat Presiden Clinton waktu itu ya. Nah peranan perusahaan, yayasan uh, dan sebagainya dan yang sejenisnya itu sangat membantu untuk menaikkan citra Amerika waktu itu. ya maka dipakailah maka akhirnya diberikanlah itu berlomba-lomba beasiswa ya dari dari Fulbright dari US Aid dan ini diikuti oleh lain Australian Aid dan lain lain Aid itu itu adalah bagian dari soft uh, power ya soft power diplomasi tujuannya apa ya supaya kita pelan-pelan ya pelan-pelan bisa mengikuti dan memahami gaya mereka. Nah kuncinya atau aspek pokoknya di sini menggunakan value dan nilai kultural, nilai budaya, ya itu yang paling penting. Nilai-nilai budaya itu yang dikemas sehingga orang akhirnya oh simpati sama Amerika supaya kan? Nah, ini kita praktekkan juga, ya oleh karena itu kita juga memberikan eh, beasiswa. Tadi ada lulusan tadi waktu wisuda itu ada yang bagus memang. Ya dari Sierra Leone kan biasanya dari pemerintah hari kuliah di sini, ya hebat orangnya, ya yes. macam politisi, pidatonya bahasa Indonesia pun bagus, bahasa Jawa bagus. Itu adalah aset kita di sana. Itu namanya soft power, soft power diplomasi yang kita lakukan. Nah nanti kalau yang bersangkutan misalkan jadi menteri, jadi presiden, dia akan selalu ingat pada kita oleh karena itu di sini yang direkrut ya diberikan beasiswa ke tempat lain itu harapannya juga seperti itu ya ini ini yang dimaksudkan dengan soft power ya jadi tidak perlu menaklukkan sebuah negara itu dengan lagi peperangan senjata tapi cukup dengan tadi ya memberikan beasiswa, menarik simpatinya ya dengan mengangkat value dan nilai-nilai kultural yang bisa sepaham. Nah Kemudian bagaimana tatanan dunia ke depan? Sebenarnya sejak tahun 2000-an ya, 2012 barat sudah memikir termasuk Presiden Obama sendiri ya, itu dalam pidatonya ya menyebutkan tuh pada tahun 2015 misalnya ya. Ya. Di sini banyak ahli juga. Misalnya Presiden Obama tahun 2012 ya, itu menyebutkan, our nation is at a moment of transition. Transisi dia, D -d -d artinya transisi apa nih? Ya, Kalau ya. kalau nggak diamati, ya transisi apa? Padahal ternyata transisi yang sangat besar, ada pergeseran bahwa kekuatan Barat itu nggak lagi dominan. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya, that demands our leadership Soon that the United States of America will remain the greatest. Jadi bagaimana caranya Amerika tetap menjadi yang paling besar di situ. Ya kan? Nah, untuk melanjutkan nilai-nilai liberal di sini. Tapi sejak 2017 Cina nyalip. Nah, Cina ini kan 40 tahun yang lalu adalah negara miskin. Ya. Tapi sejak tahun 2010 ya sudah menjadi negara industri maju. Sekarang hanya tinggal 10% rakyat yang miskin, ya. Pesat sekali Cina ini berkembangnya. Jadi kalau kita bandingkan eh, Cina itu ya, eh, tahun 90-an dengan 2018 itu jumping uh, ekonomi uh, negaranya sangat sangat uh, luar biasa tingginya ya Cina. Dia tahun 2017 mereka ya sudah menyaingi Amerika. Oleh karena itu terjadi persaingan ya waktu Presiden Trump marah-marah uh, ya uh, Menggunakan berbagai cara, ya, untuk apa, ya? Ya, kurang bersahabat terhadap Cina, ya, itu masuk akal karena Cina akan merebut posisi nomor satu yang sangat berpengaruh di dunia ini, dan itu tidak dikehendaki Amerika. Dan ini sudah diprediksi banyak pengamat, ya, itu saya di situ saya sebutkan, ya, ada ahli sejarah, ya. Uh, di sini Peter Frankopan misalnya dia dalam bukunya ya tahun 2015 udah bilang the age on the west is at a crossroad if not at an end jadi masa atau zaman barat ini sudah di persimpangan jalan kalau tidak dikatakan sudah berakhir ya Coba di situ ada, ya. Kemudian, juga tadi, Presiden Obama dan eh, yang terbaru, ya, itu Dr. Kishore Mahbubani, dalam bukunya yang baru, tahun 2022, di 21st Asian Century, juga jelas itu bahwa sejarah akan berulang di mana Barat bergeser ke timur. Dan yang menarik juga dari Komisi Eropa, ya, Komisi Eropa juga menyepakati itu, ya, menyepakati bahwa dunia ini akan bergeser, dan dampaknya baru ketahuan setelah tahun 2030, ya, tapi yang menarik tahun 2030 diperkirakan tidak ada negara yang hegemoni, nggak ada yang dominan, nah, mungkin ya masih imbang kali ya. Tapi menarik ada pergeseran dari eh, barat Cina ke apa dari barat ke Cina atau Asia ya. Dan di sini motornya kan ada India, Indonesia termasuk ya, disinggung sebagai imaging countries yang sangat berpengaruh dan Indonesia itu diprediksi pada tahun 2045 menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia. Ya, ini perlu di, dipahami. Kita ikut bangga, ya, di ekonomi keempat ya. ya. Kita mesti ikut menentukan di situ. Ya, nah, hal lain yang ke depan yang perlu kita kita lihat adalah hasil dari hasil akhir dari perang Ukraina ini ya, Rusia terhadap Ukraina. Apakah mengubah konstelasi politik dunia yang ada saat ini atau enggak? Karena eh, ada fakta juga, ya, ada perang, tapi ya, eh, negara lain enggak bisa bantu. Hanya bantu, paling logistiknya, ya, tidak seperti eh, waktu, misalnya, Amerika dengan sekutu menyerang eh, Irak, Libya, ya kan, nah, ini beda. Eh, situasinya jadi bisa diamati kedepannya bagaimana ya kan apakah akan ada perang apa dingin lagi ya karena Uni Soviet akan jadi negara yang hegemon misalnya ya eh, karena eh, apa eh, maaf Rusia ya karena Rusia juga eh, resourcesnya cukup besar negara paling besar itu punya 11 zona waktu Indonesia kan tiga ya waktu Indonesia Barat Tengah Timur di Rusia itu 11 bayangin coba. Ya, jadi di barat sana malam di Vladivostok, kabaros pagi, Pak. Jadi, coba bayangkan negara segede itu ya. Perlu diperhitungkan. Kalau negara nggak memperhitungkan Rusia karena dulu pernah jadi kasar barangkali marah juga itu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ke depan eh, Kemudian saya minta saudara-saudara eh, mahasiswa, saya lebih cenderung melihat ke depan ya, kayak futuro eh, futuris, apa, futurologi gitu ya. Dengan fakta kecenderungan ke depan kayak apa, ya, ini bagus loh untuk mengantisipasi sehingga kita bisa melakukan proyeksi proyeksi eh, ke depan ya. Apakah eh, tatanan dunia ini bisa kita uh, ramalkan, predictable atau unpredictable. Itu juga satu pertanyaan ya yang perlu jadi bahan uh, bahasan ke depan. Jadi, enggak hanya belajar soal fakta, tapi kita mengkorelasikan dan kecenderungan ke depannya. Gimana? Jadi, saya harapkan sarjana-sarjana uh, dari uh, UMM, visi UMM ini nanti memiliki kapasitas yang sangat baik untuk melihat ke depan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan itu ya analisisnya jangan hanya faktanya aja pak faktanya sejarahnya begini ya itu sudah ada di mana-mana ya tapi kemampuan analisis ke depan ini yang paling berharga ya dan itu sangat bermanfaat dalam dunia research dan juga di perusahaan-perusahaan besar ya itu biasanya juga ada kajian-kajian politik ke depan ya untuk bisnis mereka dan kelanjutan usaha. Nah, untuk penutupnya sudah saya rangkum di situ ya, nanti bisa dilihat tapi yang jelas saya ingin pesankan bahwa eh hubungan antar bangsa ini ya memerlukan ketertautan ya, eh, keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, jangan hanya baca buku-buku hi saja buku sejarah penting ya hukum internasional juga penting uh, psikologi juga kalau penting sosiologi uh, ekonomi ya, apalagi ya uh, tapi jangan yang ekonomi mikro tapi yang kalau bisa ekonomi yang makro untuk pertumbuhan uh, negara, sebuah negara uh, ya dan lain kemudian uh, perilaku Ya perilaku para pemimpin itu juga perlu diperhatikan di sana kemudian sampai eh, pada hal-hal yang sangat sangat mendasar ya eh, tolong di eh, nanti bahan sebagai bahan kajian lebih lanjut ini sifatnya pengantar ya seperti kayak bunga rampai jadi ya jadi ini untuk memberikan inspirasi kira-kira eh, dalam dunia eh, politik global itu yang mesti kita Dalami apa nanti kalau teorinya pak deddy akan membahasnya secara mendalam ya aliran-aliran dalam teori itu tidak untuk dipertentangkan tapi untuk dipahami dan untuk memahami fakta dan kejadian secara lebih baik saya kira itu yang bisa apa saya sampaikan untuk pertemuan perdana nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita bahas lebih dalam ya jadi per apa per, per aspek tadi, tapi setidaknya saya ingin menekankan lagi bahwa eh, ini adalah kajian sangat, -sangat besar, eh, global power shifting, eh, kemudian implikasi dari eh, interaksi kepentingan nasional yang terwujud menjadi apa kompetisi, eh, konflik dan kerjasama. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada pertanyaan sehingga bisa memperkaya wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Priyo. Saya kira kita semua sama-sama mengetahui bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Pak Priyo merupakan suatu gambaran yang sangat jelas bahwa dinamika hubungan antar aktor dalam hubungan internasional itu senantiasa mewujud dalam bentuk kerjasama, konflik, maupun persaingan yang mana seiring dengan perjalannya waktu Aktor-aktor yang ada dalam hubungan internasional atau dalam politik dunia tidak lagi didominasi oleh aktor negara, tetapi mulai bermunculan aktor-aktor lain, aktor-aktor non-negara yang turut serta meramaikan warna dari kompetisi konflik ataupun kerjasama yang tidak hanya melibatkan. Antar aktor negara, tetapi juga aktor-aktor non-negara, cukup dinamis. Saya kira, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita simak, berkaitan dengan bagaimana interaksi antar aktor negara, baik sebelum abad ke-20, pada awal abad ke-20, maupun sepanjang abad ke-20 hingga memasuki abad ke-21 saat ini. Baik, sebelum sampai pada kesimpulan akhir, saya berikan kesempatan kepada satu atau dua penanya. Dua penanya, satu laki-laki, satu perempuan, saya persilakan. Ya, silakan masnya yang ada di depan, satu lagi, Baik, jika tidak ada mungkin cukup ya mas yang ada di depan silakan perkenalkan diri kemudian sampaikan langsung apa poin pertanyaannya untuk kemudian bisa langsung ditanggapi oleh Pak Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Maulana Alam Alamsyah dari program studi hubungan internasional angkatan 2021. E, jadi di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan karena materi yang dijelaskan oleh Bapak Priyo juga sangat banyak. E, jadi langsung saja pertanyaan pertama yang, eh, pertanyaan saya yang pertama adalah e, apakah Pak berkembangnya diplomasi meliputi keilmuan dan praktik itu juga didukung oleh visi Amerika dalam dunia internasional karena ketika kita belajar ilmu diplomasi pada semester 1 itu kita melihat kulturnya itu lebih condong ke dunia bagian Eropa lalu pertanyaan saya yang kedua terkait perdagangan bebas yang lebih condong ke liberal di mana nanti itu novisa tujuannya novisa dan low tax uh, saya itu pernah membaca pak dalam sebuah literatur yang dapat kita akses di e.ir.info uh, itu sebuah paper mengenai international law yang menarik dari paper itu dan materi ini saya ingin bertanya kira-kira bila mana kebijakan liberal ekonomi itu tadi terjadi kira-kira siapa yang akan Memegang kuasa itu dan siapa pengelolanya, karena kalau kita melihat pertimbangannya, kita juga melihat bagaimana aktor pemimpin ini bersikap, Pak. Karena kalau siapapun nanti yang memegang itu juga menentukan bagaimana tatanan dunia ini berlangsung, dan yang ketiga, seberapa efektif multilateral grouping, Pak. Karena ketika saya mendapat tugas globalisasi yang berkaitan dengan climate change, saya melihat di beberapa tinjuan literatur itu, Paris Agreement dan Kyoto Protocol, ini sepertinya tidak memiliki sanksi dan ketegasan bagi negara-negara yang tidak mencapai goalnya. Jadi, maka dari itu, emisi gas ini terus saja berlangsung karena tidak adanya. Uh, sanksi yang tegas, walaupun ini uh, multilateral grouping, dan pertanyaan terakhir saya, Pak, terkait uh, kebijakan limited contingent intervention yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Uh, sebenarnya, saya hanya memerlukan jawaban objektif, uh, jawaban ilmiah dari Bapak yang ahli, mengapa Indonesia juga tidak menerapkan limited contingent intervention kepada... Perbatasan-perbatasan Indonesia yang seperti OPM itu kan juga berkembangnya karena ada intervensi dari negara asing. Nah, mengapa Indonesia juga tidak menjaga kedaulatan dan keamanan kita melalui kebijakan limited contingent intervention? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Maulana Zikrullah. Silahkan, Pak. Rio, Terima kasih. Siapa namanya tadi, Mas? Molana ya. Membaca banyak juga ya. Baguslah itu modal lah, modal ya. Sehingga membuat kita percaya diri ya, mudah-mudahan yang lain banyak baca sehingga eh percaya diri dan paham waktu orang lain bicara ini oh paham ya, bicara X paham, Z paham ya. Jadi saya kira bagus pertanyaan e, Bung Maulana ya e, soal diplomasi ya sebenarnya kan ada model ya model sebenarnya ya kalau e, tadi tanya bagaimana peran Amerika ya jadi sebenarnya di sini yang berpengaruh adalah modelnya model bagaimana memajukan kepentingan itu dalam e, diplomasi kan hanya alatnya aja ya itu bisa bisa berhasil ya memang dalam dalam prakteknya bisa liku-likunya macam-macam ya tapi paling tidak secara garis besar kelihatan itu model yang dipakai ya kan untuk kepentingan mana nah cara-cara yang dipakai Amerika ya karena dia punya kapasitas ya strong powerful jadi ya kadang tuh bisa dikte jadi sifatnya menggurui dikte ya. Tapi kan itu nggak bisa dilakukan oleh semua negara. Kalau negara itu melihat kapasitasnya kecil, eh, di sana diketawain. Ah, you siapa sih? Atau lu siapa sih? Gitu, kan gitu. Jadi tapi kalau yang ngomong sana, oh ini orang-orang besar marah nih, kan gitu kan? Ini, ada power. Karena begitu nggak dituruti, eh, sektor realnya yang dimainkan. Misalnya melalui investasinya, melalui bantuannya, kan gitu kan? bantuan ini dikurangi ya kan bantuan yang lain dikurangi ya itu kayak orang kaya lah hubungan internasional ini kayak orang kayak kita aja dalam satu RT atau satu kelurahan ya kan ada yang kaya kalau yang kaya kan beda perilakunya pak ya kan kalau yang miskin ya kan pendidikan juga enggak ya kan beda ya udahlah apa kata abang aja kan gitu ya? apa kata bapak kan gitu kan nurut kan tapi yang punya kuasa ya nggak mau eh enak aja lu ngatur-ngatur gitu kan sama persis. Jadi perilakunya itu sama persis dalam kehidupan dalam satu RT atau satu kelurahan ya. Kemudian untuk perdagangan bebas ya, kadang apa yang kita lihat kan di permukaannya Mas Maulana. Tapi sebenarnya di balik layar ya behind the screen ya kan. Pengusaha itu enggak diam. Pengusaha besar itu makanya selalu pengusaha besar itu padin dekat dengan penguasa, pengambil keputusan. Karena supaya dia yang diuntungkan. Kan gitu, ya? Coba apa pola itu. Perhatikan pola itu di balik itu. Di balik ini siapa? Di balik ini siapa? Semua pemimpin pada semua tingkatan. Ya. Akhirnya yang mendorong-dorong ya kelompok swasta. Ya di semua negara, misalnya di Amerika, yang kelompok industri kan pengennya perang, apa industri senjatanya, Pak Presiden, industri saya macet nih, kita pamerkan, gimana, bikin aja perang di sana, ya kan, senjata dilempar, oh, oh, hebat, nanti orang lain beli, ya kan, sama akhirnya ujung-ujungnya ada pemain di balik itu, ya, di samping. Politik. Oleh karena itu tadi ya kalau ditanyakan yang kaitannya dengan visa low tax itu hanya soal, soal pergerakannya sama ya namanya sektor bisnis ya bagus kalau pajaknya eh, sedikit ya dan ini eh, siapa yang akan memegang ya akhirnya dua itu penguasa, eh, penguasa dalam arti eh, yang dari pemerintah maupun penguasa dari sisi ekonomi ya itu bukunya Mahbubani bagus itu. Karena sekarang di Amerika itu enggak disebut demokrasi, tapi plutokrasi. Karena sebenarnya pemilu itu tidak mencerminkan 80 persen orang itu, tapi hanya satu persen orang yang memegang kekuasaan itu. Ya, jadi kalau dilihat permukaannya yang begitu, tapi kalau dilihat di dalamnya ternyata itu. Maka sekarang kalau Mahbubani yang nyebut Amerika itu bukan negara demokrasi tapi plutokrasi, ya ini. Kemudian seberapa besar efektif global grouping ya? Ini, ini yang kritik yang sudah lama ya. Namanya organisasi multilateral itu, itu kan hanya uh, organisasi eh, disebut apa ya? Uh, global governance ya, bukan government. Kalau governance kan hanya tatanan. Ya kalau government kan institusi ada subjek yang bisa memerintahkan, ini enggak ada. Nah di situ hanya moral, moral. E, kalau enggak ya dikucilkan, biasanya di dunia internasional dikucilkan. Tapi ya kalau misalnya enggak dilaksanakan ya enggak apa-apa. Seperti Israel, ada berapa jumlah resolusi PBB supaya Israel menarik. E, apa wilayahnya ya sesuai dengan perbatasan pada tahun 19 sebelum 1967 ya kan tapi ya bodoh amat gitu kan yang nggak ada yang yang apa bisa menghukum Israel ya kan akhirnya dikucilkan kita termasuk ya belum membuka hubungan diplomatik karena belum memang belum terjadi keadilan ya itu sama di situ sama jadi pembagian emisi gas kan baru saja ya dengar ya pemerintah Indonesia memutuskan apa itu bantuan dari Swedia yang red 2 itu ya kita diminta untuk menekan emisi gas eh, dalam jumlah tertentu sudah tercapai kalau tercapai bilangnya dikasih insentif kan untuk mengurangi lebih besar tapi kan ternyata enggak ya kita tanya mau lanjut tuh enggak ya kan ya akhirnya nggak bisa atau paling ya diputuskan aja nggak ada sanksi padahal dia sudah janji kan itu sama seperti ini eh Australia kan juga ber, belum berkomitmen berapa persen mengurangi emisi gas ya jadi memang benar kalau ditanyakan seberapa efektif eh, agak sulit karena eh, di dunia ini enggak ada negara di atas eh, negara nah, paling ya tadi sifatnya Moral saya melihatnya sebagai moral ya, paling dikucilkan lah ya, kamu ngomong apa sih enggak konsisten gitu kan? Nah, paling kamu kalau kalian hipokrit, hipokrit apa munafik ya kan? Nah, Di situ larinya, jadi kalau enggak ada enforcing nggak enggak ada enforcement, jadi benar sekali. Jadi ya, kalau ditanya seberapa besar efektifnya, saya enggak bisa mengatakan bahwa itu enggak efektif, tapi setidaknya ada wahana untuk bicara. Nah, kalau disepakati kan, kalau jujur ya kita laksanakan, kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada kesepakatan bahwa negara tertentu akan mengurangi jumlah emisi gas 40 persen dalam kurun waktu sampai tahun 2050, ya akan berusaha ke sana. Tapi kan ada yang nggak komit, ya. Nah, itu itu biasa itu dalam dunia internasional. Paling dikucilkan habis itu selesai kan. Kemudian kalau intervensi Rusia terus kita bandingkan dengan OPM dua hal yang berbeda. Ya. Kalau Ukraina ini kan memang ada invasi ke suatu negara lain. Kalau OPM ini kan masalah dalam negeri kita sendiri sebenarnya, ya. Jadi eh persoalannya kita harus berani mengangkat bahwa OPM itu sebagai organisasi apa? Kalau sebagai organisasi Papa Merdeka, no way, ya kan, udah nggak ada. Ya, tapi kan bisa kita anggap dia sebagai organisasi teroris yang harus kita berantas jadinya, kan? Karena kalau eh, sebagai organisasi yang ingin memerdekakan diri, itu politis nanti, ya. Tapi kalau terorisme kan kejahatan, bisa kita perangi bersama, termasuk dunia internasional harus membantu memusuhi itu, kan di sini. Nah ini harus hati-hati nah, siapa yang bermain di balik itu tapi enggak ada statement yang bela belakan kan nah enggak ada statement yang bela bahwa oh suatu negara membantu enggak ada pasti enggak ada karena itu akan melanggar eh, ketentuan hukum internasional ya tapi kan yang namanya eh, upaya yang eh, clandestine yang enggak dilihat juga bisa ada karena ada kepentingan di balik itu kan OPM juga nggak sendirian kan pasti ada otaknya ya ada tujuannya nah itu ya harus perlu dicari di dan ini kan berakar dari sejarah itu kan baru lama itu sejak eh, perebutan irian barat waktu itu kan nah itu kan diciptakan oleh Belanda memang eh, untuk mengganggu supaya ada unsur-unsur yang nggak mau bergabung dengan Indonesia sampai sekarang jadi itu harus diberantas ya tapi case-nya beda kalau dibandingkan dengan dengan Ukraina ya karena Ukraina kan e, dua negara ini kalau ini kan enggak ada suatu sebuah organisasi yang itu mengganggu kita dan itu ada di e, dalam kita bahwa kadang pelakunya nyebrang ke PNG ya, itu kan pelakunya ya tapi tidak e, berdiri sebagai sebuah entity ya saya kira itu ya e, Mas Maulana, saya kira baik, bagus. Suatu pertanyaan yang sangat tajam bisa dipertajam nanti analisisnya. Dan saya minta banyak baca, ya teman-teman ya, saudara-saudara ya, ikro, ikro, ikro gitu ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan menjelaskan. ya Terima kasih. Kalau ada yang lain silakan. Baik. Terima kasih Pak Priyo, saya kira sudah sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Pak Priyo terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Maulana. Saya kira teman-teman di sini juga memiliki beberapa pertanyaan yang sayangnya oleh karena keterbatasan waktu, saya selaku moderator belum bisa memfasilitasi teman-teman untuk menanyakan hal-hal yang sebenarnya ingin teman-teman sampaikan kepada Pak Priyo. Apa yang disampaikan oleh pemateri, oleh Pak Priyo Iswanto, itu merupakan suatu pengantar umum mengenai politik global. Sebagai suatu pengantar, apa yang disampaikan oleh beliau merupakan suatu hal yang sangat menarik dan sangat luas cakupannya. Yang nantinya, secara spesifik teman-teman akan mendalami tiap-tiap bagian dari apa yang tadi beliau sampaikan pada kelas perkuliahan khususnya di kelas mata kuliah politik global di mana nanti selama satu semester ke depan Pak Priyo bersama dengan Pak Dedi dan juga Pak Asmi akan berkolaborasi dalam mengampu mata kuliah politik global itu artinya bagi teman-teman yang belum sempat bertanya di forum pada siang atau sore hari ini nanti bisa menyampaikan apa yang ingin teman-teman tanyakan pada kelas perkuliahan selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan. Akhir kata saya ingin mengucap terima kasih kepada Pak Dr. Priyo Iswanto yang dengan sangat luar biasa telah menyampaikan paparan materi pada siang dan sore hari ini salah satu hal yang bisa disimpulkan dari paparan Dr. Prio Iswanto adalah bagaimana sebenarnya pergeseran kuasa global sesungguhnya itu merupakan wujud dari interaksi kepentingan nasional antar negara yang pada perkembangannya itu membawa kita pada abad ke-20 dan juga abad ke-21 yang diwarnai oleh relasi konfliktual antar negara hingga tersebarnya nilai demokrasi berlakunya pasar bebas dan juga berkembangnya fenomena globalisasi yang saat ini kita hadapi. Demikian saya kira kuliah perdana kita pada siang dan sore hari ini tiada kade yang tak retak ada kurang lebih dari apa yang saya hantarkan saya mengucap mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milih Allah subhanahu wa ta'ala sementara individu-individu itu adalah tempat dari segala hilaf dan ketidaksempurnaan Bila ifisa haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa, kita sampai pada penghujung acara kuliah perdana bertajuk Global Power Shifting Competition, Cooperation and Conflict. Semoga kuliah perdana ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Bagi teman-teman mahasiswa diharapkan untuk mengisi absensi yang sudah tersedia di kolom Zoom, bagi yang mengikuti secara online. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.